أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan pada diri saya dan juga kepada sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita perkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar jemaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Menggabai Redha Ilahi. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, seandainya kita berada dalam sebuah perahu di tengah-tengah lautan tanpa pedoman, ditambah pula dengan ombak yang mengganas, bagaimana keadaan kita di masa itu? Sudah tentu kita kehilangan arah dalam keadaan lautan yang bergelora tadi. Saya ulangi, seandainya kita berada dalam sebuah perahu di tengah-tengah lautan tanpa pedoman, ditambah pula dengan ombak yang mengganas, bagaimana keadaan kita di masa itu? Sudah tentu kita kehilangan arah dalam keadaan lautan yang bergelora tadi. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, andai yang di atas boleh dipahami secara mudah dengan ombak yang mengganas sebagai serangan musuh-musuh Islam yang bakal menenggelamkan kita, pedoman yang kita perlukan pula adalah syariat Islam yang dapat membimbing kita keluar daripada lautan yang bergelora tadi. Islam sebagai agama yang membimbing kehidupan manusia keluar daripada kejahilan menuju kepada jalan kebenaran. Sejarah telah menyaksikan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam kepada masyarakat Arab jahiliyah tidak lain dan tidak bukan untuk membimbing mereka keluar daripada kejahilan menuju kebenaran. Sebagai agama yang membawa kebenaran, segala petunjuknya termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kitab suci ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah menjadi tugas baginda untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Di samping Al-Quran, Al-Sunnah juga menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Ia berperanan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Maka kedua-duanya menjadi pegangan dan rujukan utama umat Islam dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim yang sejati. Kepentingan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menerusi surah Al-Maidah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kepada
Allah dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah dan awaslah janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling enggan menurut apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, jelas sudah kepada kita bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah pegangan dan rujukan utama umat Islam. Namun kini terdapat segolongan umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Antaranya ajaran yang cuba untuk membimbing diri, cuba untuk membebaskan diri daripada ikatan syarak dan mengagungkan hukum akal melebihi wahyu. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Al-Quran menggalakkan manusia untuk menggunakan akal bagi memikirkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan manusia untuk menggunakan akal fikiran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Namun akal yang terbatas tidak dapat memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib lain seperti alam barzah dan akhirat. Oleh itu, agamalah yang akan membimbing akal dan memahami dan memperinci perkara-perkara yang berkaitan akidah, akhlak dan hukum syarak. Akal yang berpandukan agama mampu menapis setiap berita dan maklumat yang diterima daripada internet, apatah lagi dalam memahami perkara berkaitan hukum hakam dalam Islam, agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak menyeleweng dan menyesatkan kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk memahami ajaran Islam, tafsiran para ulama mestilah dirujuk agar tidak menyimpang daripada maksud sebenar yang dikehendaki, lebih-lebih lagi apabila ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lam. Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan peranan ulama menerusi hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulamaa warasahul anbiya warasatul anbiya innal anbiyaa lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasu ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafirin. Sungguhnya ulama pewaris para nabi tidak mewariskan kepada mereka dinar dan dirham, harta benda. Sesungguhnya hanyalah yang mereka mewariskan oleh ilmu. Sesungguhnya hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, sesungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang banyak. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, supaya agar kita beroleh redha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua
mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup kita untuk menggapai keredaan Allah, keredaan ilahi. Yang kedua, umat Islam hendaklah merujuk kepada para ulama yang muktabar dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, statistik COVID-19 di Selangor yang tinggi memerlukan kepatuhan yang tinggi. SOP utama, SOP jais dalam mencegah penularan dan kawalan kendiri masing-masing dalam situasi yang sukar ini. Tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengasahkannya dan menyucikannya serta bertaubatlah. Renungkanlah kesalahan lalu masing-masing sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma ainin wal zafina war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah menguniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai Ketua Agama Islam di negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatish salah, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصالحين ولن يؤخر الله إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده Thank you.
أستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والغنى والربا والمئن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل بلدنا هذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام.